Halo semuanya, selamat datang di channel Holy Holiday. Pada video kali ini kita akan kembali jalan-jalan di Summarecon Villaggio Outlet Karawang. Pada saat awal buka, saya juga pernah mereview di Villaggio Outlet ini. Buat teman-teman yang belum menonton, boleh dicari di beranda channel Holy Holiday. Untuk review yang pertama ini, kedua kalinya saya jalan-jalan di Villaggio Outlet Karawang ini pada hari Minggu di jam 12 siang lah. Saya mulai jalan-jalan disambut dengan outletnya Starbucks, dan di sebelah sana ada Converse. Teman-teman, kita akan jalan-jalan keliling-keliling melihat suasana terkini dari Summarecon Villaggio Outlet Karawang ini pada saat awal buka. Tempat ini sangat ramai sekali untuk yang berkunjung di tempat ini. Namun kita lihat bagaimana suasana terkini saat ini setelah ada yang baru di daerah Karawang juga, ada Grand Outlet Karawang yang sudah buka dan sangat baru sekali. Kita lihat bagaimana suasana dari Villaggio Outlet ini yang lebih awal buka daripada Grand Outlet Karawang ini. Ini untuk suasana pengunjung pada siang hari ini belum terlalu ramai ya. Ini ada outletnya New Balance di sebelah sini. Kita mulai jalan-jalan menyusuri ada tenan-tenan apa saja di tempat ini. Kayaknya sih tidak jauh berbeda dari awal buka, ini masih itu-itu aja untuk tenan-tenan yang sudah buka. Ini di tengah-tengah ada ruang terbuka dan disediakan tempat duduk untuk para pengunjung yang datang di tempat ini. Ini di sebelahnya New Balance ada outletnya Skechers, teman-teman. Ini suasananya ramai di outletnya Skechers. Mungkin ini penawaran dengan diskon yang besar ya, ataupun harga spesial. Masih banyak diskon di tempat ini, kemungkinan mencapai 50% sampai 70% di outlet-outlet tertentu yang ada di Villaggio Outlet ini, teman-teman. Kita lanjut lagi jalan-jalan. Ini di sebelah kiri kita ini outlet-outletnya ya, The Parfum Shop. Ini tempat penjualan parfum dan ini sudah mulai ramai sih untuk pengunjung yang datang di tempat ini. Ada toko jam tangan juga di sebelah sini. Kita lihat di sebelah sana ada outletnya Fun, ada Puma dan Fun. Ini diskonnya besar juga. Ada Adidas juga di tempat ini. Sebelah kanan ada outletnya Adidas, dan ini di tengah-tengah disediakan tempat duduk dengan payung-payung yang cantik. Ini menjadikan suasana di tempat ini kayaknya membuat nyaman para pengunjung ya, apalagi kalau datangnya pada malam hari. Kalau siang hari mungkin memang cuacanya panas sekali untuk saat ini, seperti di video ini kelihatan cerah banget langitnya, dan ini bangunannya bagus banget ya untuk Villaggio Outlet ini. Inilah suasana terkini dari Villaggio Outlet Karawang ini. Belum terlalu ramai untuk di siang hari ini. Ini juga ada tempat arena, tempat bermain anak, playgroundnya walaupun tidak terlalu besar namun cukup untuk anak-anak yang berkunjung di tempat ini. Mungkin keluarga yang membawa anaknya di tempat ini bisa bikin betah untuk anak-anak bermain di tempat ini. Jadi untuk orang tuanya berbelanja, anak-anaknya bisa mampir di tempat bermain. Oke, kita lanjut. Ada Solaria di sebelah sini, ada Gokana Ramen juga, ada Safe di sebelahnya Gokana Ramen, dan di sini ada beberapa restoran ya. Di sebelahnya ada Imperial Kitchen juga. Di ini areanya tertutup ya untuk Imperial Kitchen. Kita lihat di sebelah sini ada directory. Ini adalah apa, papan informasi tentang Mall Villaggio Outlet ini dan informasi ada tenan-tenan apa saja yang ada di tempat ini. Kita lihat ini suasana di Fun, ini diskonnya 70% ya di Fun ini. Ini di sebelah sini outletnya Puma. Jadi untuk Villaggio Outlet ini terdapat beberapa outlet kebutuhan fashion seperti sepatu, sendal, celana, baju, pakaian, dan tas-tas wanita juga
banyak dijual di tempat ini. Di sebelah sini ada outletnya New Era. Kita lihat ini, kita lewatin dulu ya. Kita sudah kembali ke tengah lagi. Kita akan mengeksplor arah sebelah sana. Kita tadi dari pintu masuk ke kanan, kita akan jalan di sebelah kiri. Ini Converse di sebelah sini. Inilah suasana terkini dari Villa Geo Outlet Karawang. Mungkin buat teman-teman yang sudah pernah berkunjung ke sini, mungkin sudah biasa saja dan sudah tahu apa yang ada di dalam Villa Geo Outlet ini. Namun untuk teman-teman yang belum pernah berkunjung, mungkin butuh informasi dan referensi untuk tenan-tenan yang tersedia di tempat ini, ikutin terus perjalanan saya di video kali ini sampai selesai. Mungkin teman-teman ingin berbelanja di tempat ini, melihat-lihat dulu ada tenan apa saja. Dan ini ada toko tas wanita ya, sudah mulai kelihatan. Di sebelah sana ada Cotton On, itu diskonnya 50% off. Dan ini ada toko tas Steve Madden. Ini toko sepatu juga, sendal dan tas wanita. Kita intip dari luar saja ya, ini untuk outlet-outletnya, jadi tidak perlu masuk. Karena kalau masuk ini pasti agak lama, dan kita akan keliling-keliling aja melihat suasana terkini dari Villa Geo Outlet Karawang ini. Karena pada saat awal buka ini sangat ramai sekali untuk pengunjung yang datang di tempat ini untuk melihat suasana ataupun berburu diskon yang cukup besar. Dan di sebelah sini ada toko tas wanita lagi sale Charles and Keith. Ini masih ada juga untuk tenan yang belum buka. Masih ada satu restoran yang belum buka. Di sebelah sana juga Under Armour juga belum buka di tempat ini. Nggak tahu sampai kapan bukanya. Ada Levi's, outletnya Levi's di sebelah kanan kita. Ini toko pakaian dan celana yang sudah sangat terkenal sekali di dunia, tidak hanya di Indonesia. Di sebelah sini ada outletnya Pedro. Ini juga tas-tas wanita ya, di untuk para mami yang suka berbelanja boleh datang ke Villa Geo Outlet Karawang ini, karena banyak sekali outlet-outlet barang branded yang ada di tempat ini. Ada toko perhiasan juga, The Palace. Dan ini ada mobil sebagai door prize untuk shopping yang berbelanja di sini bisa mendapatkan hadiah berupa satu unit mobil Honda Brio, mungkin dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Di sebelah sana ada bus juga. Dan ini suasana di tengah-tengah semakin cantik dengan tanaman hijau dan payung-payung serta tempat duduk yang disediakan oleh Villa Geo Outlet. Kita lanjut, di sebelah sini ada The North Face. Ini kebutuhan camping, glamping, dan olahraga lintas alam untuk pakaian, jaket, dan tentunya tenda ya. Ada Timberland juga di sebelah sini. Di sini masih terlihat sepi ya untuk pengunjung yang datang di tempat ini. Ini ada pengunjung yang membawa anaknya, bisa duduk-duduk di tempat duduk yang tersedia. Ada outletnya Hope juga. Di sebelah sini ada toko kacamata optik tunggal. Nah ini dia, kita lanjut. Kita lihat sebelah sini ada Tommy Hilfiger, toko pakaian. Dan ini ada hiasan lampion-lampion untuk menyambut Imlek. Ada diskon 70% untuk Trans Fashion. Di sebelah sana ada toko pakaian. Coba kita intip sebentar suasana di dalamnya. Ini juga masih sepi untuk pengunjung yang berbelanja. Kita lanjut aja jalan-jalan mengeksplor Villa Geo Outlet Karawang ini. Ada Lacoste di tempat ini. Sebelah kanan kita ini outletnya Lacoste, toko pakaian. Jadi seperti inilah suasana terkini dari
Villaggio Outlet Karawang ini setelah ada Grand Outlet Karawang yang buka juga tempat sama seperti ini dengan menyediakan brand-brand yang mungkin sama dengan di tempat ini, mungkin hanya berbeda beberapa tenan saja yang tidak ada di sini ataupun di sana tidak ada, di sini ada. Jadi ini adalah ikonnya dari Villaggio Outlet di tengah-tengah. Ada Furla, ada Eichner, toko tas wanita ya. Dan ini ada air mancur di tengah-tengah. Dan di tempat ini ada satu spot favorit yang dijadikan pengunjung yang baru datang pasti foto di tempat ini dengan berlatarkan tulisan Summarecon Villaggio Outlet. Kita intip suasana di Eichner ini, toko tas wanita, diskonnya mencapai 60%. Kita lihat di sampingnya ini ada toko sepatu, masih kebutuhan fashion ya di tempat ini. Ada Mengo Outlet. Kita lanjut lagi, di sebelah sini ada outletnya Bonia, masih tas wanita ya. Jadi para wanita yang hobi berbelanja tas-tas branded ini juga banyak tersedia di tempat ini, walaupun mungkin ada brand-brand yang belum masuk di tempat ini dan ada beberapa tenan yang sudah masuk. Ada juga di sebelah kiri kita ini tenannya masih belum buka, masih tertutup, belum ada yang mengisi. Dan ini para pengunjung yang terus berdatangan menjelang siang hari di Villaggio Outlet Karawang ini. Ada outletnya Giordano, toko pakaian, ada Kipling juga. Di sebelah sana ada Hush Puppies juga, mencapai 70% suasana. Di tempat ini untuk kebutuhan wanita banyak sekali ya. Kita lihat ini Giordano Outlet, diskonnya mencapai 80%. Dan ini ada satu tulisan lagi, menjadi spot favorit juga untuk para pengunjung untuk berfoto di tempat ini sebagai bukti kalau sudah datang ke Summarecon Villaggio Outlet ini. Suasananya di tempat ini seperti ini. Ada Giordano Outlet di sebelah sini. Oke, kita akan lanjut. Ini ada Kids Station juga di sebelah sana. Ini ada hiasan lingkaran bunga-bunga melambangkan suasana Imlek. Kita mau lihat bagaimana suasana di area tempat makannya. Ini sedang jam makan siang ya, di jam 12 kurang, masih kurang sedikit. Namun kita mau langsung masuk aja ke area tempat makan untuk melihat bagaimana suasana di area tempat makannya. Oke teman-teman, seperti inilah suasana dari area tempat makannya. Masih banyak meja yang kosong, namun sudah terhitung banyaklah ini pengunjung yang sudah memulai masuk untuk makan siang di tempat ini. Sudah menempati meja-meja dan tempat duduk yang tersedia di tempat ini untuk menunggu menu yang dipesan untuk melakukan santap siang di sini. Kita lihat sebentar suasana di area tempat makan. Ada apa saja? Ada Pepperland juga di sebelah sana, ada Yoshinoya. Jadi ini adalah restoran yang ada di tempat ini. Ada juga para pengunjung yang sudah makan. Jadi buat para pengunjung di Villaggio Outlet Karawang ini jangan takut kelaparan, karena di sini sudah tersedia area tempat makan dengan menu-menu yang bisa kita nikmati menurut selera masing-masing untuk para pengunjung. Ada Wingstop juga di sebelah sana. Oke, beginilah kira-kira suasana dari area tempat makannya. Sudah ramai untuk pengunjung yang sedang melakukan santap siang di tempat ini. Oke,
kita sudah kembali keluar dari area tempat makan. Kita mau mengintip bagaimana suasana di area Time Zone-nya. Ini adalah arena tempat bermain anak dengan wahana berbagai macam. Tentunya banyak pilihan wahana yang bisa dinikmati di area Time Zone-nya ini. Lanjut lagi, di sebelah sini ada outletnya Hus Papis ya. Ini tempat penjualan sendal, sepatu. Dan kita mau lihat, ini adalah Kids Station. Di sebelah kanan kita ini ada Kids Station, tempat penjualan permainan-permainan anak. Ini juga masih sangat sepi untuk pengunjung yang berbelanja ataupun jalan-jalan di Kids Station-nya. Oke, kita sudah keliling-keliling ini teman-teman, sudah sampai pol untuk area Villagio Outlet dari ujung ke ujung. Semoga video ini bisa menghibur dan bisa memberikan informasi kepada para penonton semua yang sudah ikut jalan-jalan bareng channel Holly Holiday. Ini di tengah-tengah tersedia satu unit mobil. Ini sebagai hadiah door prize shopping. Buat yang berbelanja di sini bisa mendapatkan undian dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Buat teman-teman yang pengen tahu caranya bagaimana, mungkin bisa intipin, kepoin IG-nya dari Villagio Outlet Karawang ini. Jadi seperti inilah suasana terkini dari Villagio Outlet Karawang ini. Untuk suasana di siang hari ini belum terlalu ramai untuk pengunjung yang datang. Namun semakin siang semakin ramai untuk pengunjung yang terus berdatangan, terus bertambah untuk jalan-jalan ataupun berbelanja di Villagio Outlet Karawang ini. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini untuk mengupdate suasana terkini dari Villagio Outlet ini. Semoga video ini bisa menghibur para penonton semua dan bermanfaat, memberikan sedikit informasi tentang suasana dari Villagio Outlet Karawang ini. Jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk bantu like video ini, subscribe juga channel Holly Holiday,
Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Holy Holiday. Sekian, terima kasih sudah ikut jalan-jalan bersama channel Holy Holiday. Sampai jumpa di video selanjutnya.